Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian tafsir Al-Qur'an menggunakan kitab Tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan, kita sudah berada di Suratul A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum ulubul la yafqahuna biha. Al-ayah. Walaqad zara'na lan yakti temen wis gawe nitahake sapa ingsun ay khalaqna li jahannama kanggo penghuni jahannam kasiran ing akeh minal jinni wal insi saking golongan jin lan golongan manungsa lahum kang iku kedue kasiran mau urubun utawi duweni ati duweni berperati tapi layak pohuna kang ora iso memahami sopo kasiran mau nal insi nal jinni wal insi biha kelawan kulubun ora iso memahami al-haqqa yang kebenaran. Dan ini aku harus menciptakan calon penghuni jahannam. Jadi jahannam diciptakan, suarga diciptakan, calon penghuninya juga diciptakan. Ada pertanyaan, akeh di calon penghuni suarga atau calon penghuni neraka? Ada yang mengatakan calon penghuni neraka akan lebih banyak daripada calon penghuni swarga. Mencoba memahami itu dari kata-kata kasiron. Jadi jumlah yang akan masuk banyak. Tapi ada yang mengatakan ini kan kasiron tidak sekotabdil. Tidak sekotabdil momone. Orang aksar misalnya. Jadi ada yang mengatakan. Tapi kemudian ada beberapa hadis yang menjelaskan yang intinya bahwa penghuni, calon penghuni neraka itu akan lebih banyak. Nah cirinya itu lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak bisa menerima kebenaran. Atrine nak cara Jawa kaku atos. Jadi susah untuk menerima kebenaran, kebaikan. Di sirine penghuni suak, penghuni jahannam. Walahum laniku kedue kasiran mau ayunun utawin dueni biro-biro mata. Aku bisa eling mau apa selawatan mau nopo ah kalimat deh alaihim laknatal Quran kalau kok diwoto nasab laknatal itu sangkom di alaihim kan jermajur jadi khobar muqaddam laknatu jadi mubtada muakhar. Jadi wacara fakno kok dindi kok mesti alaihim la natal Qur'an kalau bandar ipor kok keliru kok bandar ya la natul Qur'an
ilahum jermadun ngarep ayunun dadum tadak muakhar. Mereka punya mata tapi lagi mbok siru nabiha kang ora iso ningali apa coba mereka mau kekasiran biha kelawan ayun, tapi mata mereka tidak bisa melihat dala ila kudratillah yang dalil-dalil untuk petunjuk-petunjuk kekuasaannya Allah. Basara tibarin lawan ningali angen-angen. Kena ningali pripat melek itu melek kabeh tapi orang ngaku angen-angen. Walahum laniku kedue kasir adhanun utawi duwe telinga la yasma'una kang ora padha ngrungokake sapa kasir ya kan adzan. Al ayati ing ayat-ayat Allah wal mawaidho lan pira-pira petutur sama atadaburin kelawan ngrungu ngangen-angen wa ti'adin lan ngrungu ambil mawaidho. Jadi punya hati tidak untuk merasakan kebenaran, punya mata tidak untuk melihat kebenaran, punya telinga tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka yang seperti itu inilah yang memang disediakan untuk jahannam dan disifati miris nih pada mereka ini. Ulaika utai mereka mau kasir mau sengusi sediano kanggo jahannam iku kal an'ami kaya dene hewan-hewan ternak. Ya menungso ning kaya hewan. Lah piye diparingati orang nggo ngrasake mripat ora kanggo ningali kebenaran, telinga tidak untuk mendengar kebenaran. Wal fi adamil fiqhi ing dalam orang memahami. Wal basori ora iso ningali kebenaran, wal istima'i lan ora iso ngrungu keapian. Nah wis kaya ngono, mereka itu kaya ternak, hewan ternak. Bahkan dikatakan oleh Quran bahkan lebih sesat lagi. Balhum bali utai ulaik iku adallu luweh tersesat minal an'ami tinimbang hewan ternak. Alasannya kok dikatakan lebih sesat dari hewan ternak, li'annaha krono saat al an'am iku tatlubu mencari apa al an'am manafi'aha yang hal-hal yang bermanfaat kanggo an'am. Diberi feeling oleh Gusti Allah perasaan hewan ternak itu di panganan sing kudu dipangan sing manfaat wa tahrabu dan manafi'a ing manfaat-manfaat dunyamu wa tahrabu lan melarikan diri ngono bae an'am min madhariha sing perkara-perkara sing bahayani al an'am itu. Wa haula ternak wae ngerti iki arep ngombe di ambung sik ketok kok bahaya ya ora diminum. Lah coba manusia yang sudah ngawur tadi itu. Wa ulai utai mereka ulai mau iku ya kok dimuna padha nekani sapa ulai wis ngerti nek kuwi mengarah kepada neraka, mengarah kepada kemarahan Allah, tapi sengaja didatangi karena yang atas igenin rokok mau anak datang ke orang lentang. Ulaika utai mereka mau singkal an'am hum ya ulaik iku al-ghafilun wong sing lupa lengah ora peduli dengan kebenaran. Walillahil asma'ul husna walillahi laniku kagungane Allah
Al asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Atis atu atis auna yo sangang puluh songo. Alwaridu kang temeko biha kawan tis awatis un opa al hadis o hadis. Wal husna uti lafal al husna iku mu'annas lu ahsan. Mu'annas lafal al ahsan. Badu'ung moko podo dungo iku no. Untuk orang kini dimana nih sammu buat jenengi, buat undang, buat ugai panggilan hu eng Allah. Ayo sammu padun jenengono suhira kabeh hu eng Allah. Dia kelawan al-asma'ul husna. Mula apa niku awet dhewe niki momo maringi jeneng anak ngoten niki. Al asmaul husna yang ngarepe tambahi Abdul, Abdu, Abdu sapa? Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus. Nah, manggil ya Allah, ya Allah, bisa ya Allah. Tafal Allah iku model. Andai kan sudah wasal. Tapi ketika dibikin munada, kena gawe kotok kena ya Allah, gue bener. Nah, sing asline ya Allah. Mulane lagu ke ya Allah. Bi husnil khatimah ya Allah. Bi taubah wal qabul. Ya Allah kena ya Allah. Wa daru lan ninggalno sapa sira. Ai utruku tegese ninggalno sapa sira kabeh. Alladzina ing wong akeh yurhiduna kang padha mlenceng sapa alladzin min alhada alhada yurhidu. Itu qira'e jumhur yurhidu. Walahada sangka lahada lahada yalhadu mula ana sing maca yalhadun sing maca yalhadun Imam Hamzah ayamilun tegese padha mlenceng anil haqqi saking kebenaran fi asma'ihi dalam asmane Allah, asmane Allah diplenceng ke. Hai sustaku, yang dalam sekiranya podo, gawe mustak, mengambil dari inti kata apa asmaul husna tadi. Minha sange asmaihi, asmaan yang jeneng-jeneng di alihatihim kanggo reco-recone wong Arab. Kalat Alat katanya kalau ditanya kenapa kamu namai alat? Alat itu mustaq dari Allah yang ajar. Jadi ini melenceng. Wal Uzza. Reca jenis Uzza dimustaqkan dari minal aziz. Allah yang maha menang, maha agung. Wa manat. Reca manat minal mannan. Yang maha memberi anugerah di pelenceng ke sitik terus kanggu jeneng reca-reca kurang ajur ini. Itu wasayu dzauna atau diikuti mereka wasayu dzauna sayu dzauna bakal diwales sebab mereka alalin mau podo melenceng bil akhiratnya dalam akhirat makanu ajaza'a makanu tegese ing piwalese sesuatu kanu wis ana sapa alalin iku ya amaluna padha nglakoni sapa alalin jadi
kon ngejar kewe wis kuwi. Kamu jangan ikut, mereka jar kewe. Nah, ayat ini sebelum ada perintah untuk memerangi mereka. Wa hadza utawi badaru mau iku qoblal amri sadurunge perintah fil qitali kelawan peperangan. Wa mimman khalaqna ummah wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa mimman lan iku diantara manusia-manusia khalaqna kang wis nitahake sapa ingsun Allah ummatun utawa sekelompok, ada kelompok yang bagus yahduna kang podo memberi petunjuk ngono sapa ummah bil haqqi kelawan kebenaran. Mereka menyebar luaskan kebenaran ya, memberi petunjuk kebenaran. Wa bihi lan al haqq ya'dilun podo adil sapa ummatun adil membawa kebenaran. Hum utai mereka ummah mau di antara manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah iku ummatu Muhammadin ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kaya keterangan fil hadisi ing dalam hadis. Nah, sekarang bagaimana dengan mereka yang tidak menyebarluaskan kebenaran dan berbuat adil yang di luar umat Muhammad. Walladzina utai wong akeh kadzabu kang padha membohongkan sapa alladzin bi ayatina lan ayat-ayat ingsun membohongkan. Ail Qur'an itu kese Qur'an. Siapa mereka min ahli Makkah tadi antaranya adalah penduduk Mekah. Ya ora penduduk Mekah tok pokoke sing ora gelem nampa Al-Qur'an. Iku sanad sanastadriju bakal paring istidraj sapa ingsun Allah hum ing alladzin. Lah istidraj iku terkadang munggah. Dadi asalnya orang patek suge, jadi suge sidik, suge hake, mantek kaya raya. Berarti patek ini kalau kusya Allah, jadi mendadak matinya. Dilalah sakit, tuh, kecelakaan, mati. Munggah sangka sidik. Untuk medun sangka sidik, jatuh. Iku asale istidraj. Lah yang dimaksud di sini adalah dadi bang-bangane istidraj tak kaya ning ngene tauhid kae didefinisikan sesuatu yang apa jenenge luar biasa di tangan orang yang fasik. Orang fasik diberi sesuatu yang luar biasa. Itu istidraj. Mulane hati-hati bondo pangkat lan yoriong ilmu iku iso istidraj. Mula kalau istidraj iku munggah ning munggah kanggo dilulu munggah dilulu akhirnya lali karo Gusti Allah di tengah lalainya cabut nyawane. Tau bilang lali istidraj. Jadi terkadang orang munggah pangkat syukuran geden-geden padahal burung karuan ku nikmah sako itu istidraj. Orang paling ilmu akeh cukup jadi kaya ilmu ini justru untuk kaya ingin apa
Dan cerita sapa? Ceritane wingi sapa? Eh? Sing pada zamane Nabi Musa Bal'am bin Ba'ura. Nah, itu kan dua ilmu yang hebat. Terus meh padha karo yang dimiliki oleh sapa zamane Nabi Sulaiman wis kok. Lah. Jeneng-jeneng lali lah. Sing itu putrane manu Payong sapa? Bagian Asif bin Barqiya ya Allah. Balam meh padha karo ilmu nek Asif diparingi Bismillahil a'zam dan al-dungusim stajab dan sakdak saknyat. Tapi sing Asif ape barang sing Bal'am kepleset ini hanya karena butuh harta. Dan ini bagi kuih kan ku didol ilmunya. Jadi sing kaya duit ya diwangi. Ada uang, yes. Tidak ada uang, no. Asalannya jadi ahli riswah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurutku jadi ilmu ini istidraj ya. Orang yang benar-benar rahmah dan barokah. Harta ya bisa ngono, pangkat ya bisa ngono. Jadi mula kudu awak itu nelitek no awak itu. Nak ono wong kok tambah api e ketika ditambah rezeki ni, ditambah pangkat e, ditambah ilmu ni. Ulang gerung kuno kuno di segi ya. Ngaji sak ngaji dan oleh moto alhamdulillah aku bisa ping satu. Satu ngaji dibahas 100 masalah. Teng satu masalah gede nih pak. Langsung alhamdulillah, matur nuwun Gusti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tambah ilmune syukure tambah. Bukan congkaknya, aku pointer aku. Wah, ngeliane. Ampun bahaya kuwi iso isi ditrut. Lah wong-wong sing ati-ati mulane bukan kok sugoe pol-polan ya. Iso istidraj lho ya. Jadi intinya istidraj itu dhahiruhu ihsanun. Istidraj itu kayaknya, kelihatannya itu ihsan dari Allah. Wa batinuhu khirlanun. Padahal ku jeblek nih sak janjane. Cirine meneh. Wis gampangane wonge maksiat kok kenikmatane ora berkurang. Nggih. Padahal dia musirun alal maksiat. Yo kemungkinan besar istidraj. Terus lagi ni mau. Aina khuduhum qalilan qalila. Tegasnya akan mengambil sopeng sungguh mereka qalilan qalilan halis sidik-sidik. Aladina kadzabu. Bisa munggah, bisa mengisar, pokoknya itu di istidraj. Min hai sulaya alamun. Saking dinggon ora padha ngerti ngono sapa alladzina kadzabu. Kaya ana wong maksiat marah ra tau lara. Wong sing ibadah terus lara-laranen. Iku iso. Orang loro-loro itu sogo sengaja istidraj sange Allah. Wa umli lagi contohnya.
Wa umli lan nyerantekake sapa ingsun. Tak jaluke sik den malang melintang. Lahum kanggo alladzina kadzabu. Ai umhilu tegese ngejarke sapa ingsun. Hum ing alladzina kadzabu. Tapi hati-hati, inna kaidi saat ini strategiku kanggo istidraj mau iku madinun kuat banget. Aisyadidun tegese kuat banget. Layu toku kang ora iso dilawan. Allah pada saat jeglek no karo tak jeglek no iso betapa mudahnya aku Allah. Awalam yatafakkaru apa toh ora padha gelem mikir sapa alladzina kafaru. Baya alamu mongko dadi ngerti sapa alladzina kadzabu. Ma bi sahibihim ora ana iku ning kancane mereka kancane alladzina kadzabu yang termasuk kancane dengan Nabi Muhammadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa min jinnatin sifat edan orang edane jenabi orang unsur edan. Jadi bukan orang peristiwanya diriwayatkan oleh sahabat Qatadah. Jadi suatu ketika jenabi badane untuk perintah kan dakwah munggah ning ngene sebu bukit Safa terus suku-suku Quraisy mau sing saya cedak-cedak famili karo Nabi diundangi klan-klan niku pecahan dari kabilah Quraisy-Quraisy kuwi sing cedak karo Nabi diundangi pada ahum fakhdan ya Bani Fulan, ya Bani Fulan. Kalau di emot ke, hati-hati yo. Besok sausai kita mati sama dunia ini, ono sing jenenge akhirat dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang terjadi? Nabi ngendikan ngono kuwi ora do gelem nyedak. Meng do disawang tok. Di Sawang karo di EC ini apa jenisnya inna sahibakum eh wong-wong yang sudah taat karo Muhammad di kantongmu dulu yang Gunung Safa lama jenur mesti cekli jadi wong idang ya. Deming dewe padahal ajak-ajak apa jenisnya untuk sadar masuk Islam ben eling ning akhirate besok. Bungi-bungi gembar-gembar lah pokoknya kancamu kae. Dene Muhammad kon. Apa di diomongi ngaten kok. Nyuara yuhau itu nyuara rano gunane. Nyuara rano gunane kene bukit Safa lah opo kae. Terus di katakanlah Majnun kesedan kaya sahabatmu kancamu kaya Nabi berat banget ya dakwahnya dituduh edan in huwa nah ditegas secara Quran orang-orang edan sidik pun tidak ada in huwa aima huwa orang ono utawi sahibihim mau illa nazirun kecuali iku wong sing meden-medeni mubinun kang jelasake anggene meden-medeni besok ku bakal nontroko yo tuh hati-hati mumpung masih ana kesempatan tobat bukannya diterima diedan-edan ya. Awalam yang dulu apa toh mengko ora padha ningali sapa mereka alladzina kadzabu mau fi malakutis samawat yang dalam aimul kisama kerajaan berpuluh langit wal ardi lan bumi
wa ma khalaqallahu min syai'. Ai wa fi mana tegese ing dalam semua ciptaan, khalaqa wis menciptakan sapa Allah min syai'in nyatane sing sesuatu. Bayanun aywa tegese min syai' iku bayanun kanggo nerangake lima maring maknane ma khalaqallahu. Kaya sadilu mongko padha iso gawe dalil, iso memetik dalil ngono sapa mereka alalimu. Apa mereka tidak mau mikir-mikir tentang kerajaan langit bumi? Jeloi planet-planet, jutaan planet di langit. Ala kudrati sun'ihi, ihi kelawan iku mau, ma mau, syek rupane. Ala kudrati sun'ihi, yang ngatasi kemampuane, ke penciptane, ma mau, atau syek. Bawah dari yati hilan, esane sanihi wa an asa ai wa fi an annahu asa lan ing dalam sak temne kelakuan anwi mukhofafa minasakila ai annahu lan ing dalam sak temne kelakuan iku asa mrono-mrono apa ayakuna yen to ana apa kelakuan iku konjuk daroba temenu dadi cedak ai koruba apa ajaluhum mangsane mereka bayamu tu apa durailing mubakali mati dan kapan mati kita tidak tahu, jangan-jangan ajal sudah dekat. Bayamu tu mongko padu mati ngono sapa mereka kufaran hari padu jadi kafir bayasiru mongko padu jadi sapa mereka aladzina kadzabumu ilan nari menuju neraka. Waibadiru moko padha cepet-cepet sapa alladzin ilal iman maring iman. Nah, kalau mereka gelem angen-angen alam semesta ini planet-planet tentu mereka akan sadar dan cepat iman. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Moko kan endine cerita ba'dahu sausa Al-Qur'an, Al-Qur'an. Yuk minun padha beriman ngono sapa alladzin. Lah karo Quran we ora gelem percaya memangnya mereka akan percaya dengan cerita yang mana lagi? Padahal Quran itu jelas mukjizat yang diparingi Allah kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.